الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصر هو وله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي صلي صدري يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحمد لله تشكر banyak-banyak kepada Allah karena dengan izin dan dengan taufik daripada Allah Taala ada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ta'lim, majlis ilmu yang antara lain bertujuan untuk mengingatkan kita dengan perkara-perkara yang melibatkan kehidupan kita, baik kehidupan duniawi kita, tidak terkecuali kehidupan ukhrawi kita. Dan ia merupakan satu platform untuk kita masing-masing dapat saling ingat mengenati antara kita sesama kita. Mudah-mudahan. Syukur kerana hari ini kebetulan bertepatan dengan hari cuti umum. Sempurna hari kebangsaan Malaysia. Satu istilah baru yang baru saja diperkenalkan oleh pihak atasan di negara kita ini sebagai menggantikan istilah hari kemerdekaan yang sudah lama digunakan. Katanya melalui mulai hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-59 hari ini pihak Rusia sambutan telah memperkenalkan istilah baru iaitu hari kebangsaan negara kita. Kita pun tak faham juga, mungkin adanya terlepas pandang terutamanya dari pakar-pakar sejarah tanah air yang baru sedar katanya negara kita ini tidak pernah dijajah. Yang pernah dijajah ialah Pulau Pinang dan Melaka saja. Dan ditadbir langsung oleh penjajah termasuk British. Negeri-negeri lain sama ada negeri yang bersekutu ataupun negeri yang bernaung tidak pernah dijajah oleh British. Cuma pentadbirannya saja ya, dikendalikan oleh pihak residen British. Jadi adalah wajar katanya menurut pakar sejarah tanah air diperkenalkan sambutan hari kebangsaan sebagai ganti daripada hari sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ya. Kalau ahli sejarah pun boleh terlepas pandang, yang tak belajar sejarah langsung macam mana tak terlepas pandang ya? Orang lama-lama pun dah mula tak faham, dia kata macam mana ahli sejarah kita boleh terlepas benda-benda yang semacam itu. Tak apalah, kita serah kepada mereka. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu akan dapat kita manfaatkan dan disambutkan dengan cara yang selayaknya. Saya menyebut yang ianya merupakan anugerah. Para ulama Islam menganggap kemerdekaan itu adalah hibatun minallah. Ianya merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan apabila ianya merupakan anugerah daripada Allah SWT, maka selanjutnya kita sambut dengan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Apalagi dalam surah Ibrahim daripada Al-Quran kita menyebut la'in syakartum la'adhilannakum, andai kata kamu syukur atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu itu, nescaya aku akan tambah lagi nikmat daripada aku. Jadi iringi dengan nikmat kepada Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan di Al-Amin ini mengenai konten ataupun kandungan daripada sistem Islam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk mengurus tadbir kehidupan kita di dunia ini. Merujuk kepada apa yang telah disebut oleh Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang tokoh ulama kontemporer, ulama semasa. Dalam introductionnya kepada sebuah karya yang beliau hasilkan, dia menyatakan Islam itu satu sistem yang menyusun tiga sektor hubungan yang ada dalam kehidupan duniawi kita ini. Islam datang untuk menyusun seorang individu dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia nak urus, nak manage dirinya sendiri, Allah SWT telah menghantar dan mengirimkan kepada kita panduan-panduannya. Kalau nak uruskan diri sendiri pun kadang-kadang tidak mengikut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka mungkin ada di sana sini kes-kes yang saya sebutkan tadi sebagai terlepas pandang, akhirnya rosak. Yang keduanya, Islam juga datang untuk menyusun hubungan di antara individu kita sebagai hamba Allah. Bagaimana kita nak deal, nak berhubung dengan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Sebab ada selalu satu hubungan yang saling kait mengait di antara kita makhluk dengan Allah yang merupakan pencipta kepada kita semua. Jadi Islam itu datang untuk menyusun secara idealnya bagaimana kita nak berhubung dengan Allah yang Maha Pencipta, mengikut seperti mana yang dikehendaki sendiri oleh Allah SWT. Kalau kita buat ikut suka kita saja, mungkin ada juga kekurangan dan kelemahan-kelemahan di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam juga datang untuk menyusun hubungan antara kita dengan masyarakat kita. Kita adalah satu unit daripada masyarakat. Antara masyarakat dengan kita ada satu kaedah bagaimana kita nak deal, bagaimana kita nak hubung. Islam juga datang untuk mengajar, membantu, mendidik kita bagaimana kita nak berhubung dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebab Al-Imam Ibn Khaldun pun pernah menyebut, dia kata manusia ini adalah madaniyun bittabaq. Secara tabiatnya dia adalah makhluk yang maju, yang progresif. Jadi sudah barang tentu di samping dia berhubung dengan orang lain, dengan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta, bagaimana dia nak uruskan dirinya sendiri. Jadi ada juga di sana kaedah-kaedah bagaimana kita nak susun hubungan di antara kita sesama kita. Kalau tidak, mungkin ada juga masalah nanti. Ada kelompongan dan ada kelemahan dalam rangka kita nak berhubung antara kita sesama kita itu.
Dan Islam sebagai agama sejagat, sebagai agama yang terakhir, sebagai syariat yang tuntas, yang datangnya daripada Allah Ta'ala, mengambil kira semua ini untuk melahirkan. Nah, sebab itu dia kata walikulli alaqatin hadafuha. Setiap hubungan itu tadi, yang tiga tadi itu, hubungan antara kita dengan diri kita sendiri, hubungan di antara kita dengan Tuhan pencipta, dan hubungan di antara kita dengan masyarakat kita, mesti ada objektif dia, ada matlamat dia. Dan Tuhan, antara matlamat dalam hubungan antara kita dengan diri kita ialah untuk menilai supaya kita ini dapat membentuk suasana yang sempurna dalam diri kita dan juga dalam watak kita. Istilah yang digunakan, dia kata hatta awajjul kamal an-nafsi. Dia sampai kepada kemuncak kesempurnaan di segi psikologinya dan juga di segi watak dan akhlaknya. Sebab yang menjadi nilai dalam kehidupan kita ialah personaliti kita itu, watak kita itu. Kalau watak tak sempurna, akhlak tidak sempurna, bagaimana nak jadi insan yang sempurna? Dia menyedari kedudukan itu, kedatangan Islam bermatlamat untuk menyusun individu ini supaya dia sampai kepada keadaan yang kemuncak kesempurnaan dia. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya pula apa tujuan ataupun objektif daripada hubungan di antara kita dengan Allah yang Maha Pencipta, pun ada juga tujuannya, iaitu tanmiyatu hadhil alaqah, untuk mengembang dan memajukan lagi hubungan di antara kita dengan Allah yang Maha Pencipta. Satu. Yang kedua, taqwiyatu gharsatil iman, untuk menanam dan menguatkan lagi iman yang ada dalam diri kita itu. Sebab hubungan di antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Maha Pencipta adalah dalam rangka keimanan kepada Allah SWT. Dan dalam rangka hubungan inilah dia cuba nak menyempurnakan kekuatan dalaman kita itu. Dan inilah juga yang saya sebut malam tadi dalam satu forum mengingati hari kebangsaan ini, bila ditanya oleh moderator apa pengertian sebenar daripada kemerdekaan sebuah negara, kebanyakan penulis menyebut, dia kata apa namanya, al-hurriyah ataupun independen ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat didamba, yang diperlukan oleh semua insan. Dan untuk mencapainya, dia sanggup melakukan apa saja, berjuang bagi mencapai apa yang dikenal itu. Hatta dia akan berjuang dengan jiwa dan raganya, darah dan air mata, termasuk juga dengan harta benda. Dan hal inilah yang telah ditunjukkan oleh masyarakat umat Islam di seluruh dunia. Dalam rangka untuk menjadi ummah yang merdeka, mereka telah menyumbang dengan sumbangan yang sangat besar maknanya. Sebab negara masyarakat umat Islam ni, kalau dulunya menjadi penduduk dan negara yang berdaulat, disusun pengurusannya dan pentadbirannya berdasarkan kepada kuasa yang tertinggi pada masa itu yang dipimpin oleh seorang khalifah. Bermula dengan kepimpinan Nabi kita SAW, kemudian datang pula Khalifah IV, semuanya menjadi contoh ataupun ikon. Lepas tu silih berganti pula Khalifah Khulafaur Rashidin, kemudian kerajaan Umayyah, datang lepas itu pula kerajaan Abbasiyah. Yang terakhir, umat Islam dipimpin dan diuruskan oleh kerajaan Utsmaniyah Turki, dengan sultan yang terakhir, yakni Sultan Abdul Hamid Turki. Itu sejarahnya. Pada masa itu, rantau kita ini, termasuk Semenanjung dan juga Nusantara, ada hubungan yang sangat erat dengan
kerajaan Islam yang berpusat di Istanbul pada masa itu. Asal Istanbul itu Islambul, Islamic City, ya, bandar Islam. Kemudian jadi Istanbul. Ditukar oleh Piramli jadi Isketambola. Itu cerita lain pula, tuan-tuan. Sabar je lah, ya. Dan ada hubungan yang sangat erat di antara kerajaan yang berpusat di Istanbul ini dengan kerajaan-kerajaan yang memerintah di dunia Melayu. Baik kerajaan Aceh ataupun pemerintah-pemerintah lain. Bahkan khalifah sultan di Istanbul pada masa itu telah memerintahkan digerak dan diaktifkan penerbitan tulisan-tulisan yang telah dihasilkan oleh ulama-ulama Melayu yang mungkin kita tidak sedar, dengan arahan sultan di Istanbul pada masa itu. Dan salah seorang daripada ulama Melayu yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas ini ialah Syekh Muhammad Zain Al-Fattani. Di zaman dialah kita dapat tengok banyak kitab-kitab Jawi diterbitkan, antaranya tulisan ulama terkenal Syekh Daud Al-Fattani, Syekh tulisan dia sendiri, sebab mereka ini adalah ulama-ulama yang sangat produktif, menghasilkan banyak karya. Saya sendiri pernah mengkaji mengenai latar belakang Syekh Daud Al-Fattani ini yang telah menghasilkan puluhan tulisan-tulisan dia dalam berbagai-bagai ilmu. Jadi diarahkan oleh Sultan di Istanbul supaya dibangunkan satu unit percetakan di rantau ini bagi menerbitkan karya-karya dan tulisan-tulisan ulama-ulama ulung dunia Melayu. Dan ia telah dilakukan. Sebab itulah sekarang ini kita masih lagi duduk belajar apa yang disebut sebagai kitab-kitab Jawi itu, ataupun dinamakan juga dengan kitab kuning. Kitab kuning itu kebetulan kertas yang digunakan warna kuning, maka jadilah kitab kuning yang ditulis dalam tulisan Melayu berhuruf Arab. Dan inilah kesan daripada masuknya agama Islam ke dunia Melayu ini. Membawa seluruhnya nilai-nilai Islam sejagat itu, termasuk bahasa dan juga pertuturan. Tulisan Arab diadop 100% dengan ditambah 6 atau 7 huruf menjadi huruf Jawi, dengan ga, dengan ca, dengan nya yang tak ada. Diambil daripada Parsi, diambil daripada India, akhirnya menjadi tulisan Jawi. Cuma sampai giliran kita dah tak reti nak baca Jawi. Itu ada kaitan juga lah tu, satu perancangan yang juga dirancang oleh mereka-mereka yang nak menjarakkan masyarakat alam Melayu ini daripada nilai-nilai keagamaan mereka. Tuan-tuan, jadi kalau kita tengok balik, tujuannya daripada hubungan di antara insan dengan Tuhan itu ialah untuk menguatkan benih-benih iman itu. Dan semalam tersebut, nilai daripada kemerdekaan itu ada kaitannya dengan al-iman wa tauhid. Kemerdekaan tidak memberi makna apa-apa apabila dia kosong daripada nilai iman dan tauhid itu. Kalau saja nak huha-huha macam tu saja, tak ada kaitan dosa pahala, tidak diataskan di atas tanggungjawab dan kewajipan, di mana setiap kita akan berhadapan dengan Allah dan adanya al-musawat dalam pelaksanaan daripada tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala, dia tidak memberi makna kemerdekaan hakiki menurut nilai daripada agama kita, ya? Itu yang kedua. Di samping itu, di antara matlamat dalam hubungan kita dengan Tuhan ini, dengan Allah Ta'ala ini, ialah husnul tawakkul ala Allah, untuk mengelokkan kaitan kita, pasrahnya kita dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebab semua yang berlaku dalam kehidupan kita ini berdasarkan kepada
plan induk yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kesemuanya dah dengan kehendak dia. Kalau tuan-tuan ingat balik dalam hadis 40 tu pun, saya tak ingat hadis yang keempat ke kelima, kesemua yang berlaku dalam kehidupan kita ini berdasarkan kehendak Allah SWT. Bila umur kita 4 bulan dalam rahim ibu, Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk ditiupkan ruh. Maka bila usia 4 bulan dalam rahim ibu, janin yang ada itu sudah mula hidup. Dan pada masa itu ditentukan sekurang-kurangnya apa namanya perkara-perkara yang melibatkan masa depan kita, rezeki kita, umur kita, berapa lama kita nak hidup dan di mana tempat kita akan menghadap Allah Ta'ala. Bahkan ditentukan juga asyaqiyun aw sa'id, sama ada bahaya ataupun sebaliknya. Ini blueprint Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah ada kaitannya dengan husnul tawakkul ala Allah. Hubungan di antara makhluk dengan apa nama dengan Allah tadi dalam rangka hubungan untuk menyempurnakan sifat tawakal itu, ya. Dan disebut juga dengan al-isti'anatu bihi. Yang kita makhluk ni penuh pengharapan dengan Allah Ta'ala. Kalau nak minta tolong dengan siapa? Dengan Allah. Sebab itu kita sebut selalu, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Pada engkau lah ya Allah aku sembah, dan kepada engkau lah juga aku minta tolong. Dan inilah nilai yang dikendaki daripada hubungan di antara kita makhluk dengan Allah. Bukan minta tolong sesama orang. Orang boleh buat apa? Apalagi dalam tradisi kita ni pula, ada pula pergi minta tolong dengan orang yang sudah mati. Apa dia boleh buat? 2-3 hari ini telah viral dalam media baru, gambar batu nisan yang dipakaikan serban, pelik serban. Nama yang disebut di di batu nisan tu, kalau tidak Melayu mungkin Jawa. Saya tanya orang yang masuk tu, ini di mana ambil? Dia kata, wallahu alam. Tapi katanya, kalau tidak Melayu, mungkin Jawa. Ini masalah dia. Jadi sampai ke peringkat, batu nisan tu diserbankan, dibelik. Masya Allah, ini pun daripada mana datang. Ini nilai yang memang, insya Allah. Ya. Jadi tujuannya ialah untuk memantapkan al-isti'anah. Kita nak minta tolong dengan siapa, mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wa takunu at-taqwa. Dan dalam hubungan ini penulis juga Dr. Wahbah kata dia nak menjadikan takwa, yakni kepatuhan yang mutlak kepada Allah, kullu ma amar aw naha, dalam semua yang diperintah dan dalam semua yang dicegah. Kita endorse saja apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Setiap yang diperintah, buat. Setiap dilarang, tinggalkan. Itu takwa namanya. Bila khatib naik ke mimbar, dia akan sebut, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa itu takwa? Buat segala yang diperintah, tinggal daripada segala yang dilarang. Dan inilah yang nak dimantapkan dalam hubungan di antara kita dengan Allah SWT yang Maha Pencipta itu. Ya. Jadi ini disusun begitu rupa oleh syariat, oleh Islam. Tapi zaman kita ni, wallahu'alam lah tuan-tuan. Pagi tadi pun dalam satu kuliah saya kata, apa namanya, masyarakat Islam mutaakhir dilanda dengan satu fenomena. Fenomena yang dimaksudkan ialah fenomena da'ful iman. Fenomena lemahnya iman. Iman lemah. Ialah memang dalam tradisi Islam, ahli sunnah kita pun percaya iman itu yazid wa yankus. Ada masa pasang naik, ada masa turun, down. Jadi bagaimana boleh turun, bagaimana boleh lemah? Antaranya, kata dia, kita hidup jauh daripada persekitaran iman. Orang tak kisah dengan iman.
Yang kedua mungkin juga lemah karena tidak diasuh dengan tradisi dan nilai ilmu. Berapa ramai orang kita concern dengan ilmu? Tak. Walaupun Al-Imam Syafi'i pernah sebut dalam, kalau tuan-tuan buka saja buku Fiqh Al-Imam Syafi'i yang sudah tersebar banyak di kalangan kawan-kawan kita di sini, antaranya Fiqh Al-Manhaji, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Penulisnya menyebut kata-kata mutiara yang ditinggalkan oleh Al-Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang nak dunia dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa yang mengharapkan akhirat pun dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang nak dua-dua sekali, dunia dan akhirat, juga memerlukan ilmu. Tapi kalau jauh daripada tradisi ilmu, bagaimana iman dia tidak lemah? Tuan-tuan, ini juga satu masalah, dilema yang melanda masyarakat. Dan di antara punca juga berlakunya dilema ini atau zahirah ini, fenomena ini, ialah dia panggil al-ishtighalu bid-dunya. Sibuk 24 jam dengan dunia. Akhirat tak fikir. Tuan-tuan, ialah bukan kita ni nak tinggal dunia. Tak. Dunia Allah Ta'ala jadikan untuk kita manfaatkan. وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ, usahalah, dapatkanlah apa yang telah disediakan nanti untuk kehidupan akhirat kita. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, tapi jangan kamu lupa habuan kamu untuk kehidupan dunia. Tapi sekarang ini sudah terbalik. Akhirat tak peduli, tumpu sepenuhnya dengan urusan dunia. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Dilema iman lemah, tidak diisi, apalagi ghirah dengan iman, jaga apa iman, sayang dengan iman, itu tak ada dalam masyarakat kita, ya. Mintalah mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungkan kita daripada fenomena ini. Tapi kalau penting benda macam tu, tak tahulah tuan-tuan. Sebab itulah tradisi ini perlu di disemarakkan, ya tuan-tuan. Jadi setiap hubungan yang kita sebutkan tadi itu, hubungan antara kita dengan diri kita, hubungan antara kita dengan Allah yang Maha Pencipta, dan hubungan antara kita dengan masyarakat harus dijalankan mengikut blueprint yang disediakan oleh Allah SWT. Kalau tidak, akan berlaku kepincangan di sana. Habis. Dan kita pun faham sangat-sangat tempoh hayat kita di dunia ini sebenarnya tidaklah berapa lama. Sekejap sangat. Setiap hari kadang-kadang kita terpaksa mengirim saudara-saudara kita berpindah ke alam yang baru. Para ulama menyaksikan proses ataupun tahap yang dan telah kita alami dan yang akan kita lalui, ada 3-4 tahap. Pertama, kita berada di alam arwah. Kemudian Allah Ta'ala lahirkan kita berada di alam dunia. Untuk satu ketika, akhirnya bila habis tempoh hayat kita, kita berpindah pula ke alam barzah, yang merupakan satu tempoh penungguan dan penantian. Berapa lama dia ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita pun tak tahu berapa lama duduk dalam kubur. Sehinggalah seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala, yauma yubaddalul ardi ghairal ard. Tadi pun ayat ini baca oleh imam kita tadi dalam surah At-Tariq, Allah Ta'ala kata innahu ala raj'ihi laqadir. Aku untuk mengembalikan mereka setelah jadi tulang temalang semua sekali, aku boleh kembalikan semula dalam bentuknya yang asal. Innahu ala raj'ihi, untuk memulangkan. Aku mampu, kata Allah Ta'ala. Bila? Pada hari kiamat. Hari yang disebut dalam ayat At-Tariq yang dibaca oleh imam kita tadi, yaumatu blas sarair.
hari yang terbongkar segala rahsia. Sekarang ini masih misteri, sekarang masih rahsia, bila kiamat, kesemua yang kita buat tadi akan didedahkan di hadapan Allah Ta'ala. Kita akan terima suratan amal yang kita buat, dan pada masa itu mereka-mereka yang dulunya tak peduli, dia kata, ma lihadzal kitab, ini kitab apa, ini report apa, ini laporan apa. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terlepas perkara-perkara kecil, apalagi perkara-perkara besar, kecuali kesemuanya masuk dalam report itu. Yaumatu belas sarair, hari akan dadedah segala benda rahsia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Setiap orang tak ada lagi kekuatan dan tidak apa, tidak ada lagi orang-orang yang boleh membela dia. Siapa nak bela kita masa itu? Tentu kan? Nak cari pengurusi JKK bantu kita masa itu. Nak minta tolong YB tolong kita. Nak minta apa namanya pengurusi surau bantu kita, pengurusi nazir masjid. No. Fama lahu min quwwatin, dia tak ada apa kekuatan. Wala nasir, dan tak siapa yang boleh tolong bantu dia pada masa itu. Itulah hari terbongkarnya secara rahsia. Surah At-Tariq yang baru dibaca oleh imam kita semalam maghrib tadi itu. Tuan. Jadi sebab itulah makanya penulis yang saya petik pandangannya, Dr. Wahbah Zuhaili ini, dalam memberi ulasan kepada tajuk yang diberi judul Akhlakul Muslim, yang diterjemah sebagai apa namanya Islamic Moral, moral Islam, Islamic Moral ataupun Akhlak Al-Muslim, akhlak sebagai seorang Muslim yang dirangka wa ala alaqatuhu bil khaliq, dalam rangka hubungannya dengan penciptanya Allah SWT. Bagaimana akhlak kita sebagai seorang Muslim? So, itulah perbincangan yang dibuat melalui buku yang saya ambil ni, saya petik ni, ada dua bahagian. Yang pertama, hubungan di antara insan dengan Tuhan, dengan Allah SWT, dan hubungan di antara insan bersama-sama dengan masyarakat dia. Bagaimana kita nak susun kehidupan bermasyarakat kita ini dengan maksud yang betul? Kalau tidak, akan berlaku di sana kelompangan dan juga kecacatan. Kita tidak terlepas dengan Allah Ta'ala. Hebat macam mana pun kita, berkuasa macam mana pun kita, excellent macam mana pun kita, kita tidak terlepas dalam hubungan dengan Allah SWT. Tuan-tuan, kesemuanya berjalan macam yang saya sebutkan tadi, mengikut blueprint yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala. Dan untuk memudahkan kita, itulah tujuannya diutuskan kepada kita para Rasul dan para Nabi. Tak cukup dengan itu, bukan saja Nabi datang bawa apa namanya gigi dengan lidah, dibawa juga kitab bersama-sama dengan kita. Dan inilah perkara akhirat. Baca awal-awal daripada surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab ini katanya tak ada sebarang keraguan padanya, datang dengan yakin, dengan mutawatir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hudan lil muttaqin. Kemudiannya dinyatakan pula, siapa yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa bil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan akhirat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, tuan-tuan, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang ketiga minta maaf ya, mereka infak rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Tiga sifat dalam surah apa namanya, dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah itu. Orang bertakwa, pertama beriman dengan perkara ghaib, mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak apa yang telah direzekikan oleh Allah Ta'ala.
Kita juga tahu rezeki kita Allah Ta'ala yang tentukan. Kita tak tahu banyak mana. Sebab itulah di antara sifat orang yang bertakwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali ialah ar-ridha bil qalil. Ridha dengan rezeki walaupun kadang-kadang sikit. Kalau banyak, Masya Allah. Kalau sikit, terima je lah. Sebab itu rezeki kita. Kita tidak tahu jumlahnya banyak mana. Banyak, banyak. Dan inilah apa namanya yang macam dijelaskan balik. Generasi sahabat dulu pun ramai yang, bukan ramai, memang ramailah yang tidak berharta. Ya miskin. Fuqara al-muslimin, sampai rumah tangga pun tak ada. Berapa ramai sahabat-sahabat Nabi yang menumpang di serambi masjid. Dia disebut sebagai ahli sufah itu. Antaranya Sayyidina Abu Zar al-Ghifari. Menumpang di masjid. Tak ada rumah. Kita ni kalau paling komen pun ada juga rumah. Apa ni? PPR. Tuan-tuan. Rumah. Kalau tidak PPR pun rumah mampu milik. Oh, mampu milik. Cik-cik 300 ribu mampu milik apa? Ya. Mampu milik tuan-tuan 300 ribu, atau orang cerah boleh mampu milik. Kita kalau 300 ribu bukan lagi mampu milik, tapi mampu tengok tuan-tuan. Oh, kalau tak ada apa lah. Mereka ni bukan tak ada, bukan ni menumpang di serambi masjid. Sebab tu bila datang perintah supaya infak, Abu Zar Al-Ghifari mewakili kelompok yang begini datang jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, bukan kamu tidak tahu. Kami ini bukan orang kaya. Bukan ada duit. Tapi masalahnya orang dulu dia taklah jealous. Kita bila duit tak ada, jumpa orang kaya, duduk dengki orang kaya. Ada juga jenis macam tu. Abu Zar tahu. Dia kata apa? Zahaba ahlul fudul bil ujur. Wahai Rasulullah, orang yang kaya, yang hidupnya mewah, mereka telah menyumbang kepada jalan Allah dan mereka pergi membawa pahala yang sangat banyak. Tengok, zahaba ahlul fudul bil ujur. Orang yang ada kelebihan dengan rezeki, mereka telah kembali kepada Allah dengan membawa banyak ganjaran pahala. Infak mereka tadilah. Jadi bagaimana kami yang miskin ini, yang duduk menumpang di serambi masjid ini nak infak? Bukan ada harta pun. Nabi bagi khabar gembira kepada sahabat-sahabat ini. Dia kata, wahai Abu Zar, sedekah ni tidak semesti dengan harta benda. Tengok. Seronoklah sikit orang tak ada harta. Tak ada harta mula sedekah juga. Nabi kata, kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil kamu sebut la ilaha illallah sedekah. Kamu sebut subhanallah, kullu tasbihatin, tasbih kamu itu sedekah. Al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar sedekah. Tunjuk orang perkara-perkara baik, cegah orang daripada benda-benda yang bukan, itu juga sedekah. Bahkan dalam hadis lain Nabi kata, ibtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman yang kamu ukir di wajah kamu itu juga sedekah. Kita nak senyum dengan member tu macam kena bayar tuan-tuan. Suria, Masya Allah, ya. Senyumlah. Dengan senyum, tengok. Cuma beringatlah. Kalau senyum tak bertempat pun orang kata kau ni tak betul ke? Itu masalah ya tuan-tuan, ya. Ya. Ruang untuk menyumbang itu terbuka seluas-luasnya. Abu Zar seronok sebab walaupun dia tidak ada harta tapi dia boleh lagi bersedekah. Balik beritahu geng-geng dia Ahlu Sufa, dia kata Nabi beritahu sedekah itu rupa-rupanya tidak semesti dengan wang ringgit. Dia sebutlah, dia orang seronok, rajin tahlil, rajin tahmin, ajak orang benda baik, cegah orang benda mungkar dan semua sekali itu seronok. Tuan-tuan, benda yang Nabi pesan kepada mereka yang miskin ini tak lama sampai ke orang kaya pula. Orang kaya pun buat juga. Jadi dia kata, macam mana ya Rasulullah, orang kaya pun buat macam kami buat.
Dia pun tasbih juga, dia pun tahlil juga, dia pun tahmid juga, dia pun ajak benda yang baik, cegah daripada yang mungkar. Jadi rupa-rupanya dia pun rebut juga peluang yang kami buka untuk kami. Nabi nak kata macam mana? Masing-masing orang ada bahagian dia. Tengok, dia telah diberi rezeki dengan harta, itu bahagian dia. Kamu tak ada harta, itu bahagian kamu. Ar-ridha bil qalil, itu kata Sayyidina Ali, redha dengan agihan rezeki yang sedikit. Tengok je lah. Tengok. Jadi harmoninya kehidupan jenayah sahabat dulu, walaupun mereka duduk dalam situasi yang berbeza, tapi Masya Allah, yang kaya tidak bangga dengan kekayaannya, yang miskin pula tidak rasa hina dengan kemiskinannya. Saling antara satu dengan lain, kuat menguat dan tolong menolong antara satu sama lain. Tengok, kita dengan yang kayanya, Masya Allah, ya. Bila kaya dia tak turun ke bawah dah, ya. Pergi pun ke kelab-kelab yang eksklusif bentuknya. Pergi ke padang-padang golf. Kita yang tak ada batang golf ni nak pergi macam mana? Dah. Dan Tuhan. Yang miskin macam terabai. Yang kaya seronok dengan kekayaan yang ada. Dalam Islam tidak begitu. Dan Tuhan. Masing-masing boleh menyumbang. Ingat balik. Malam ni tolong semak balik. Surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ni Nabi Allah Ta'ala menceritakan mengenai apa yang berlaku dalam satu peristiwa besar. Dan surah At-Taubah ni juga, kalau tuan-tuan tengok balik dari segi kronologi Al-Quran, dia di antara surah yang terakhir diturunkan. Daripada banyak, 100 lebih surah tu, At-Taubah adalah antara surah-surah yang akhir turunnya kepada Nabi SAW. Jadi banyak isu-isu yang mutaakhir ataupun current diabadikan dalam surah At-Taubah ini. Tengok. Iyalah. Quran kita itulah banyak ayatnya, ada 6000 ayat, ya. Kita iyalah baca dah sekali-sekali. Faham belum tentu. Ha, itu dah masalah. Baru ni saya sebut di antara penyesalan yang akan apa namanya datang kepada kita bila telah kita setelah kita kembali kepada Allah. Orang yang baik-baik macam kita ni pun ada juga kekesalannya dan penyesalannya. Sebab di antara satu daripada nama hari kiamat ialah Yaumul Hasr. Hari rugi. Masing-masing kita ada ruginya. Maksud dengan rugi di sini, kita boleh buat sesuatu benda, tiba-tiba kita tak buat. Sekarang tak rasa. Bila rasa? Bila kembali kepada Allah Ta'ala besok. Benarnya ialah, taklah mudah juga, tapi taklah payah sangat sampai tak boleh buat. Boleh buat, tiba-tiba tak buat. Allah, dia tepuk dahi. Oh my God, my God. Macam mana? Masa dah tak ada. Disebut oleh seorang penulis bila Nabi kata Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah kamu akan surah Al-Baqarah. Kalau saya tanya tuan-tuan, boleh kita tak baca surah Al-Baqarah ni? Boleh kita? Eh, senyap aja, faham. Jangan biarkan saya cakap sorang-sorang. Kalau saya tanya, boleh ke tidak baca surah Al-Baqarah? Kawan-kawan kan jawab, boleh, why not? Why not? Cuma kalau tanya, kenapa tak baca? Ha, itu masalah dia. Kenapa tak baca? Nabi kata, bacalah surah Al-Baqarah. Kenapa? Dalam surah Al-Baqarah itu ada Al-Barakah, ada keberkatan. Cumanya masalah tuan-tuan, surah Al-Baqarah ni panjang. Ada 200 ayat lebih. Bukan inna atayna, tak. Inna atayna pendek pun tapi membawa hukum yang sangat besar. Inna atayna kal kausar fasalli rabbika wanhar. Itu ayat kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Ni kurban kita nak buat. 2 minggu lagi kot. Kurban.
Orang kita ni masya Allah ya. Patutnya kurban ni sepatutnya setiap tahun. Tapi bila aku tanya, abang kurban, kata dah kurban dah. Bila? 10 tahun lepas. 10 tahun lepas tuan-tuan. Dah kurban dah? Dah. Arwah ayah saya dah kurban untuk saya. Berapa lama? Dululah masih hidup. Allah ya. Sedangkan kurban ini annually, setiap tahun. Tak mampu ustaz. Pencen saya pun 1200 je. 200 pencen ya. Tadi pagi saya dah sebut, saya bincang isu ni, dia kata ustaz, saya gagah jugalah. Walaupun pencen saya 1200, tapi saya korbankan juga setiap tahun 500 atau 600 untuk menjayakan ibadat korban. Bulan sekali setahun. Bulan lain pencen penuh 1200. Bulan ini kurang sikit. Kenapa korban? Yalah, ya. Ibadat korban ni pun kawan-kawan yang uruskan fahamlah. Kenapa mahal sangat? Ha, dah mulalah tanya. Tak ada diskaun ke? Tuan, pergi ke Tesco tak tanya pula. Tak ada diskaun ke? Bila senek, bayar cash terus tuan-tuan. Tapi bila korban, tanya Amin. Tak ada diskaun ke Cik Amin? Allah. Ha, tengok. Amin boleh cari tempat ladang sana. Bukan beli dia, bela sendiri tak tuan-tuan. Mengikut harga pasaran. Tuan-tuan. Akhirnya tak payahlah, kata dia. Kita pergi Kemboja aja murah. Ha, Kemboja pula. Maka disebarkanlah dalam masyarakat. Dia kata, kawan-kawan kita di Kemboja sana, ada di kalangan mereka yang makan daging sekali setahun ya. Bila? Raya Haji. Saya kata, berapa ramai orang kita di Ceras ni yang juga makan daging sekali setahun. Ingat di Kemboja aja kah? Tak, di sini pun. Tengok. Di sekitar Al-Amin ni saya tak tahulah, tuan-tuan yang lebih tahu. Tapi ada juga. Kita tanya pula, ya. Ustaz, saya beli daging dekat yang jual daging tu, sekilo pun berapa belah ringgit je? RM20. Dah dapat sekilo. Nak korban bayar RM600, dapat 2 kilo je. Mahal dia kata daging korban. Oh, tengok. Ini tengok mentaliti dia. Kenapa tadi? Karena tidak dibiasakan dengan tradisi ilmu ini tadi. Dalam Islam dia tidak nak berbaloi macam tu. Sebab ini sumbangan kita. Tuan-tuan. Allah ma'ti munfikam khalafa. Ya Allah, pada malaikat doa, berikanlah kepada mereka yang berinfak itu ganti daripada harta yang mereka sumbangkan pada jalan Allah. Wa'ti mumsikan talafa, berilah kepada mereka yang pegang dia duit tak infak kebinasaan kepada hartanya. Ini doa malaikat. Malaikat ni tuan-tuan dekat dengan Allah, doa dia main. Kita pun dekat juga, tapi kadang-kadang delay, bukan tak makbul, delay sikit. Jadi kalau nak suruh malaikat itu mendoakan untuk kita, itulah dia. Allah ma'ti mumfikan salapa, gantikanlah kepada mereka yang berinfak, ganti daripada harta yang telah infakkan itu. Ini malaikat tolong doa. Wa'ti mumsikan talafa, berilah kepada orang yang pegang jahat tak infak kebinasaan kepada mereka. Walhamdulillah, kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala. Tengok. Dia kata, saya bayar 700, patut dapat 15 kilo. Uish, saya kata, sembelih seorang je lah. Jangan ada share dengan orang. Ya? Ini pun kadang-kadang ada yang member tak faham. Saya dapat soalan daripada kawan, kenalan saya di Johor. Baru tengah hari tadi. Dia kata, ustaz, kalau saya korban tidak dengan ahli keluarga saya, boleh ke tak? Allah, saya kata, ini common ni ya. Benda yang sangat biasa. Nak korban tak seperti adik-beradik, saudara mara, dengan orang lain pun boleh. Tapi tak tahulah macam mana sahabat saya ni, boleh ke tidak? Ya Allah, saya kata, tak mengaji ke? Malah orang Johor ni kalau saya komplain tu kan?
Tuhan. Sebab telah kita jauh dengan tradisi ilmu itu tadi. Dan banyak benda-benda yang Masya Allah. Ya. Zaman kita ini kadang-kadang orang dalam tradisi ilmu pun banyak sangat terikut-ikut dengan tafsiran literal daripada ayat-ayat yang kita baca. Sedangkan nak faham benda macam ni, hadis Nabi ke, nak faham Quran Allah Ta'ala ke, perlu rujuk kepada pandangan-pandangan tokoh dalam bidang itu. Baru kita selamat. Duk cerdik je Masya Allah. Macam disebut. Dia kata apa? Kenapa kita tak berebut nak buat haji dalam masa 5 hari? Tak boleh boleh tuan-tuan. Sedangkan al-hajju ashhurun ma'lumat, Allah Ta'ala kata pada haji itu ada bulan-bulan yang sudah termaklum. Bila sebut bulan haji, bermula daripada Syawal lagi tuan-tuan sampailah ke Zulhijjah dan Zulkaedah. Zulkaedah dan Zulhijjah, minta maaf, itu bulan-bulan haji. Kenapa tak pulun buat haji mula daripada hari 8, hari 9, 10, 11, 12, 13 habis? Kenapa tak pulun 5 hari itu je? Kenapa tak buat 3 bulan? Taklah berkumpul ramai orang. Ini di satu masa di kawasan yang macam tu juga berkumpul 3 juta orang setahun. Tengok. Kalau lah boleh, dia kata memang patutnya boleh. Kenapa? Allah Ta'ala sebut al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu bulan-bulan yang termaklum. Jadi boleh lah. Tengok, orang pergi bulan pertama dia balik dulu, orang pergi bulan kedua lewat sikit, taklah jam, kata dia. Ha, ni kepala macam ni ada macam tu tuan-tuan. Ni budak-budak liberal sekarang ni tak tahu dah di usia itu dia tidak liberalis. Tengok, dia ingat dia cerdik. Itulah masalahnya tuan-tuan, jauhnya daripada tradisi keilmuan itu tadi. Masya Allah, ya? Infak yang kita sebutkan tadi itu, para sahabat dulu pun ada macam-macam, ada yang kaya raya, yang senang lenang, ada juga yang biasa-biasa macam kita saja, tapi mereka faham tanggungjawab dia. Masya Allah, ada hartawan Islam macam Abdul Rahman bin Auf, macam Sayyidina Abu Bakar, macam Utsman bin Affan, dan ramai lagi para sahabat yang hartanya banyak, tapi sumbangan mereka untuk agama juga banyak. Yang miskin, miskin juga ada sumbangan dia. Sebab itu Nabi kata, bila datang satu orang, dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada benda nak sumbang untuk tim yang akan berangkat ke Tabuk ni. Tak ada benda nak sumbang. Nabi kata, baliklah. Balik rumah kamu, kamu tengok balik. Kok ada cincin besi ke apa nanti? Lepas tu datanglah, masuklah Tabuk ni. Takkan dia tak tahu ada tidak rumah dia cincin besi? Dia tahu rumah dia memang tak ada pun, tapi balik lagi bila Nabi kata tolonglah cek-cek, kok ada yang tercicir di mana-mana, datang balik. Pergi dia balik semula, semak semula dekat rumah dia, mana tahu kok ada cincin besi macam disebut Nabi itu tadi. Belek sana belek sini, tengok-tengok tak ada pun. Datang balik tuan-tuan, jumpa dengan Nabi, macam mana keadaan dia? Tafidu minad dam'i hazana, dalam keadaan lelehan air mata. Menangis mereka ini. Kenapa? La yajidun ma yunfiqun. Kenapa? Tidak ada benda yang mereka boleh sumbangkan pada jalan Allah Ta'ala. Tengok. Terkilamnya mereka. Tapi nak buat macam mana? Hasratnya ada. Kita adalah. Cuma oleh kerana tradisi tadi agak kurang sikit, maka payah juga nak infak pun. Ya, tuan-tuan. Bila diutang apa namanya, bila dipilih antara dua, nak infak ke nak roti canai banjir, mana ini pilih? Roti canai banjir lah, masuk duit dalam tabung, melepas roti canai banjir aku bagi ni. Ada masalahnya tuan-tuan? Masya Allah. Tapi tadilah, bila kita yakin bahagian kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kita tidak akan susah hati. Ya,
Inilah tradisinya. Dan insya Allah dalam kesempatan yang akan datang ini, kita akan semak balik apa namanya, apa yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili ini, mudah-mudahan boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Ya. Tajuk yang pertama yang disebut oleh beliau ialah al-ikhlasu fin niyyah. Mengikhlaskan niat. Ini basic. Kalau tuan-tuan buka saja Sahih Imam Bukhari itu pun, hadis yang pertama yang diperturunkan ialah hadis innamal a'malu bin niat. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Sebab itulah dalam seluruh apa yang kita buat, dia akan nilai dengan niat kita. Sebab itulah dalam musim haji yang sudah dekat nak sampai ke puncak ini, saya tempat lain saya dah beritahu dah, menumpang kegembiraan kawan kita yang terpilih untuk menunaikan fardu haji, saya masukkan dalam wall di Facebook saya beberapa pesanan untuk Duyufur Rahman, para tetamu Allah SWT. Bila semalam kedua hari lepas di Kota Suci Makkah sudah pun berhimpun lebih daripada 12,000 jemaah haji daripada negara kita. Jadi saya masukkan pesanan ringkas yang saya beri judul pesanan untuk Duyufur Rahman ataupun untuk para tetamu Allah SWT. Yang mendahului senarai sidq an-niyah, benarkan niat kita. Apapun amalan yang kita buat, kalau niatnya tak betul, Nabi kata innamal a'malu binniyat, hanya sahnya amalan itu terhenti dengan niat. Kalau niat tak betul, niatnya tak kena, maka tuan-tuan, dia menjejaskan amalan yang kita buat. Jadi kisah sahabat yang ikut serta dalam rihlatul umur, perjalanan sekali sepanjang hayat, saya kata perbetulkanlah niat. Pergi Mekah, tinggal segala-galanya. Tinggal keluarga, kalau yang tak lagi sekeluarga lah. Tinggal harta. Tinggal kerja. 40 hari, 39 hari, tuan-tuan. Kalau takdirnya, niatnya tak betul, apa yang dia dapat? Kosong. Tengok. Jadi, sidq an-niyah. Betulkan niat kita. Sebab kita menjadi tetamu Allah. Menyahut panggilan daripada Allah. Yang diabadikan melalui talbiyah yang kita sebut itu. Pakai saja ihram, niat saja ihram, kita pun sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku terima, aku sahut panggilanmu ya Allah. Tengok. Tinggal kampung, tinggal taman, tinggal keluarga, tinggal adik-beradik, tinggal isteri, semuanya pergi semata-mata untuk menyahut panggilan daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba tak betul niat di situ, tuan-tuan, rugi. Dia wajib sekali sepanjang hayat. Cuma banyak yang saya jumpa, walaupun baru balik haji, macam mana amalan haji, Tuan Haji? Okey. Tapi kalau boleh nak pergi pula, kata dia. Saya kata kenapa? Macam ada tak kena. Ha, tengok. Macam ada tak kena. Kenapa masih ada yang tak kena? Nak datang pula ke? Memanglah kalau boleh nak pergi. Tuan-tuan. Pergi tahun ni agak-agak tahun depan boleh pergi pula ke? Orang besar Tabung Haji kata tempoh menunggu rakyat Malaysia ialah 50 tahun. Tengok. 50 years, tuan. Anak kita yang lahir hari ini boleh saja dapat surat beranak terus masuk di tabung haji, berapa masa kena tunggu? 50 tahun. Tengok.
katalah bila bising dalam dalam media sosial, dia kata ada satu orang artis baru 3 bulan masuk dalam tabung haji, tiba-tiba tahun ini sudah dipilih untuk menunaikan fardu haji. Oh, saya kata untung artis. Artis mana? Saya tahu nama dia. Tapi dah ada live ni, tak berani nak sebut tuan-tuan. Kok marah member pula kan, ya. Sehingga tabung haji, kawan-kawan kita di tabung haji terpaksa buat pembetulan, dia kata tidak ada pilih kasih. Kesemuanya mengikut giliran masing-masing. Tanpa mengira dia siapa, artis apun tidak artis. Tunggu 50 tahun, kata dia. Kalau dia tipu, tipulah dia. Kalau tidak, wallahualam tuan-tuan. Itu realitinya. Sedekah niat, betulkan niat kita. Saya masukkan apa namanya pesanan itu, dah masuk macam pesanan terakhir. Dah 7 siri saya masukkan dalam Facebook saya. Saya pun tak tahu di Al-Amin ni ada tidak friend saya. Ya? Kalau friend tu kena like lah sekali-sekali. Ya? Ni duk like artisnya, saya tak like, saya akan unfriend nanti main. Ya? Buat. Jadi dan terakhir, yang terakhir dalam beberapa hari yang lepas saya masukkan, bila dah habis semua sekali, jangan lupa berkunjunglah ke Madinatul Rasul, ke Madinah Rasulullah SAW. Pergilah dan sampaikan salam kita ke junjungan besar. Sebut saja Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Bahkan dalam doa pun disebut juga di antara yang ada dalam doa semasa salam dengan Nabi itu, satu ungkapan lain, apa dia? Disebut di sana yang Nabi SAW itu telah adar risalah. Dia telah menyampaikan risalah Islam kepada kita semua. Wa balaghal amanah, dia telah menunaikan amanah daripada Allah. Wa nasahal ummah, dan dia telah memberi nasihat kepada seluruh ummah. Itu peranan Nabi SAW. Addar risalah wa balaghal amanah, ataupun wa addal amanah pun ada juga disebut. Wa nasahal ummah, ya Rasulullah, kamu telah menyampaikan risalah Allah kepada kami, kamu telah menunaikan amanah yang dimandatkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, dan kamu ya Rasulullah telah menasihati kami semuanya. Tengok, pergi salam. Betul? Belahlah. Bergerak ke kanan sikit, bagi salam untuk Abu Bakar pula. Assalamualaika ya Khalifata Rasulillah. Assalamualaika ya Abu Bakrin Siddiq. Beranjak lagi ke kanan, sebut Assalamualaika ya Amir Mu'minin. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Betul? Belahlah, bagi orang lain pula. Ni pergi duduk situ menyongok, berdoa, mengadap ke kubur, apa siapa suruh pula. Itu kena belasah di askar kat sana tu, tuan-tuan. Ini bendanya. Ingatlah semasa kita berada di bumi Madinah, betapa aura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau habiskan masanya 9 atau 10 tahun di sana. Kita berada di bumi Rasulullah SAW, saya kata. Tengok. Itu antara pesanan saya lah. Ya. Sebab itulah, bila kita sambut Hari Raya Haji, ataupun meraihkan kedatangannya, seolah-olah kita juga menyambut hari kelahiran baru kita. Kalau masa mula-mula lahir dulu, tertutup, mak kita lahirkan kita diteman oleh mak bidan, saya menyambut kita. Kalau dulu, sekarang ni dilahir, disambut oleh misi di bilik-bilik apa namanya, bilik-bilik bersalin. Itu realitinya. Sekarang ini bila kita menyambut hari kelahiran kedua ataupun apa, di hadapan khalayak, disaksikan antara kita sesama kita sampai peringkat 2 atau 3 juta meraihkan kelahiran baru kita. Sebab Nabi kata, siapa-siapa yang tunaikan fardu haji, dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan hajinya, Nabi kata orang macam ni, raja'aka yaumi waladathu ummu, dia kembali sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini saya kata hari kelahiran kedua kita.
suci bersih. Jadi kita pun iyalah dah nak masuk musim itu, bersiap-siaplah ya. Rakan-rakan kita dalam media sosial pun dah ingatkan, hari Jumaat ini adalah hari terakhir kita berada dalam bulan Zulkaidah dan akan masuk ke bulan Zulhijjah. Hari terakhir katanya untuk potong kuku semua sekali bagi orang-orang yang akan berkorban. Kena pantang sehinggalah hari raya haji, bila binatang korban yang dipilih disembelih, barulah terlepas dia daripada pantang itu tadi. Wajib ke tak? Itu bukan cerita wajib. Cobanya dianjurkan dalam sebuah hadis yang disebut oleh Sayyidah Ummi Salamah, sebagaimana yang didengar oleh daripada Nabi SAW, berpantang 10 hari tuan-tuan. Maka dia kata, rimah lah, tak boleh rimah pula tuan-tuan, sabar je lah ya. Tengok, masuk saja bulan Zulhijjah, sampailah 10 Zulhijjah, hari raya itu, bila dah mula sembelih, barulah kita boleh kembali semula ke keadaan normal kita ya. Bagi yang nak korban, yang tak korban tak ada masalah apa lah ya tuan-tuan. Jadi sebab itulah makanya penting sangat. Mudah-mudahan kita menjayakan program sekali setahun ini. Mudah-mudahan dia termasuk dalam apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj, lan yanalullah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tidak akan tengok berapa banyak darah kita telah kita alirkan daripada binatang-binatang sembelihan kita, dan Allah Ta'ala juga tidak akan nilai banyak mana pula daging yang kita dapat daripada ibadat korban itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang dinilai oleh Allah Ta'ala ialah ketakwaan yang dapat kita jelmakan melalui ibadat yang kita buat itu, insyaAllah ya. Sekali itulah hasilnya untuk malam ini sebagai intro kepada buku yang dihasilkan oleh Ustaz Dr. Wahba Zuhaili ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi di waktu-waktu yang akan datang, kita akan cuba tengok balik ya, secara langsung kitab ini. Mudah-mudahan dia akan memberi manfaat yang baik kepada kita.